arcoiris, or sailing ten bends. We're sailing the let's cook it. Hai, apa khabar anda semua? Berjumpa lagi dekat saya punya live. Saya Alexis Wandi EDS ataupun Alexis Wandi Isa. So hari ni sorry sebab terlambat. Biasanya pukul 1:30 tengah hari di sini saya dah live. Tapi hari ni sebab ada urusan sikit tadi, ada berjumpa dengan seseorang. So ada urusan sikit jadi saya live lambat sikit. So hari ni tak ada nak buat apa-apa, kita cuma nak bersembang-sembang. Dan sementara tu saya nak tunjukkan kepada anda menu-menu yang saya ambil. Maaf kepada yang baru masuk sebab saya live hari ni lambat sikit. Sebab ada urusan ni pun tak make up sangat. Pakai baju biasa je, pakai t-shirt. So saya dah ambil makanan untuk lunch. Jadi hari ni saya dapat, saya ambil untuk apa ni, salad. Kita ambil salad. Dan kita ada semalam punya, hari ni kita nak makan yang semalam punya, garlic lemon tuna pasta yang saya tak makan lagi sebab tak sempat nak makan. Jadi hari ni saya nak makan, hari ni saya nak makan untuk makbang. Saya nak makan untuk pasta dengan tuna dan juga ada tomato kering. Ni saya nak makan kejap lagi. Okay. Dan sementara tu saya ni semalam punya tak makan lagi, saya masuk kat peti ais. Dan hari ni saya ambil salmon juga. Kita ada salmon dengan nasi. Yeah, with the rice. Okay. Nampak ni? Salmon dengan rice. Salmon dengan nasi basmati. Salmon dengan basmati punya rice. Ini tengoklah. Ini sebab nasi kan. Mungkin saya ambil dia punya salmon je, kita buat sup kan, kita gantikan dengan sup. Kita kurangkan makan nasi kan, untuk menjaga kesihatan. Dan kita ada chicken Caesar salad. Kita ada salad ayam, salad ayam Caesar. Makan salad tengah hari pun sedap juga kan, dengan ada dressing. Oh my god, kau tengok ayam dia, ayam dia yang disalutkan dengan apa ni, Caesar. Ni saya pakai kutek. Saya tak boleh makan pakai tangan. Saya makan sudu. Takut ada bahan kimia kan masuk kat badan kita. Kan tercirit-birit pula. Dan kita ada macam biasa ambil buah lemon, buah limau. Limau ni besar dan rasa dia sweet, manis sangat. Dan kita ada, hari ni kita tak ambil dessert, kita ambil apa ni, yogurt je. Kita makan yogurt. So semua tu nanti saya akan makan nanti. Kita ambil sekali waktu lunch dengan dinner. Sebab mana nak, kita nak turun naik, turun naik, turun naik kan, penat eh. Kita ambil sekali eh. Hari ni saya tak make up sangat. Sorry sebab late ya, sebab lambat. Saya berkeudara lewat hari ni sebab ada urusan sikit tadi. Tak dapat nak berkeudara pada tempat pada masanya. Tapi tak kisahlah, anda kat sana pun sibuk kan. Sibuk sedang menyambut raya. Nampak sedap ya. Terima kasih. Terima kasih dek, memang nampak sedap. Kalau ada saya boleh bagi. Kalau dekat, confirm saya hantar kat rumah you eh. Dulu masa saya dekat Malaysia, kalau saya masak, saya akan hantar kat rumah kawan-kawan terdekat untuk menjamu apa yang saya telah masak. Dan diorang semua no complain lah. Dia orang kata masak sedap eh. So kita makan pisang boleh tak? Hari ni nak cerita apa? Hari ni nak cerita apa? Sebab kita nak story-story, sembang-sembang selama 1 jam. Okay. Pisang. Kita nak memisang ke? Ya. Yeah. Pisang ni bagus untuk usus kita. Tapi dia mengandungi agak gula lah. Kalau ada diabetes, kena kurangkan setiap makan pisang. Ini tak pakai terlampau banyak filter. Sebab saya tak sempat dah ni. Rambut saya pun dah panjang pak ni. Ya. Rambut pun dah panjang dah.
Tapi ini 6 bulan ni, 6 bulan membela rambut. Dia membela rambut saya di usia 40 something, rambut masih okey. Ya. Rambut dah panjang. Saya tak mau potong, saya memang nak panjang, lepas tu saya nak buat layered. Tapi kan, saya nak buat layered. Rambut ni mahkota kecantikan ni. Kita ni kata tengok, setiap gaya rambut tu membentuk wajah yang berbeza-beza. Cuba kau tengok. Katalah kalau rambut aku panjang macam ni kan, macam ni. Ni dah lain nampak tu. Wajah membentuk wajah seseorang itu akan nampak berbeza-beza. Ya, berbeza kan? Wajah membentuk kita punya rambut kita. Jadi rambut ni memainkan peranan penting. Sebab tu Tuhan jadikan rambut ni. Jangan berjilbab pula. Berjilbab tu orang goblok je jadi perempuan berjilbab. Understood? Kita jadi perempuan kena jaga rambut, sebab rambut ni adalah mahkota kecantikan kita. Okay? Jadi sana masih menyambut raya lagi kan? Hello, pagi. Pagi, Jimmy. Hi, Jimmy. Best ke kehidupan seorang gay? Adik Muhammad Shah. Best ke kehidupan seorang gay? Best, dek. Kalau you tanya dekat gay, mesti gay kata seronok menjadi seorang gay. Sebab dia memang dah dijadikan seperti itu. Kalau misalnya dia dijadikan seperti babi, seronok tak jadi babi? Maksudnya, babi kata seronok jadi babi. Sebab tu Tuhan ni menjadikan setiap apa yang ada kat muka bumi ni adalah untuk kita berterima kasih kepada mereka dan bersyukur tentang apa yang Tuhan dah bagi pada kita, okay? You gay ke? Don't worry, don't shame. Jangan malu, tapi jadi diri sendiri. Kalau you seorang gay, it's okay. It's alright to be gay. Jangan rasa malu. Kita banyak orang-orang yang berjaya sebagai seorang gay. Okay? Sial lah gay. Kenapa pula sial gay? Okay, insafilah Alexis Wandi, kembali ke agama asalmu. Oh my god, saya tak mungkin kembali lagi. Jangan bermimpi di siang hari. Sesuatu perkara yang telah kita tinggalkan satu ketika dulu, saya dah masak. Kenapa awak beria sangat nak suruh saya ikut balik agama goblok tu? Kenapa? Apa yang nak sangat berbanding dengan agama Kristian, di mana agama Kristian membuktikan segala kebenaran, keselamatan, kebahagiaan, enjoy di dunia kita, happy di dunia kita, bahagia di dunia kita, kaya segala-galanya. Jesus tu adalah kekayaan kepada manusia, kemenangan, ke everything, especially kepada golongan LGBTIQ, keselamatan. And then tak pernah saya dengar diorang memaksa orang untuk mengikuti agama mereka. Kalau dia menang perang pun, dia tak luki mana-mana negara Muslim pun, dia tak pernah suruh kau masuk agama. Dia dulu pernah menjajah kat Malaysia, berpuluh tahun menjadi penjajah. Tak pernah dia suruh kita, orang-orang Melayu, masuk agama Kristian. Sebab Tuhan bukannya hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. You nak suruh orang tu mengikuti agama goblok you tu, for what? Bukti pun tak ada, everything. Kau nak suruh apa? Kau nak suruh tonggang-tonggik? Tak ada kebahagiaan apa-apa? And then apa yang kau dapat? Apa yang kau boleh buktikan agama kau tu betul? Kau tak boleh membuktikan agama kau tu betul. Kau ingat zaman sekarang ni, umur 2024, tahun 2024, kau rasa kau nak bercakap pasal agama tu something like fantasy ke? Oh my god, orang bodoh je yang boleh mengikuti agama tu berbentuk fantasy, okay? Sorry, tak boleh masuk balik dan tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Okay, saya tak pernah takut dia nak cakap mati ke, dilaknat ke, nanti kau mati macam mana. Saya dah confirm, saya mati confirm pergi ke dalam syurga. Saya confirm pergi syurga. Hidup saya dah bahagia, mati pun saya ke syurga. Dan apa yang kita nak risaukan, you tak puas hati, ikut agama Kristian, masuk agama Kristian. Alright. Duduk luar beranilah. That's why lah, duduk luar kau beranilah. Of course lah, Cik K. Ibrahim. Kalau duduk kat Malaysia, habis saya kena tangkap, masuk jail, masuk, dipukul, dipaksa. Tak tahu malu ke? Agama tak tahu malu ke? Allah Ta'ala, you tak tahu malu ke nak paksa-paksa orang? Of course lah. Astaghfirullah, Didi. Apa yang sebab kamu keluar daripada agama asal? So Kristian ajar kau kutuk agama lain ke?
Kristian adalah agama yang bercakap tentang kebenaran, the truth. Kalau kau tanya budak kecil sekalipun, kenapa kita perlu ada Bible? Budak kecil semalam saya pergi kat gereja, hari Ahad pergi gereja. Ada tanya dekat budak kecil, sebab kita pergi kat gereja sekarang ni bukannya sembahyang macam dulu, ada macam ada tradisi-tradisi zaman dulu, tidak. Zaman sekarang ada jamming, tapi semalam kita buat macam macam game, satu game, siapa-siapa, budak-budak kecil, ada budak-budak kecil, siapa dapat jawab, dia dapat hadiah. Tapi dalam bentuk keagamaan Kristian lah, tentang agama Kristian, soalan-soalan kuis untuk agama Kristian. Kita sembahyang macam tu, tapi nyanyi-nyanyi jugalah. Jadi kita tidak terikat lagi kepada zaman dulu punya cara. Itu zaman dulu. Ya, kita sekarang ni dah modern. The people want to be fun, enjoy bila kita berjumpa Tuhan, bila kita pergi dekat gereja. Jadi kalau tanya dekat budak kecil pun, budak kecil tahu kenapa kita perlu ada Bible. What the Bible for? Sebab Bible tu adalah perkataan Tuhan. Budak kecil tu cakap, the Bible adalah the word of God, perkataan Tuhan. So apa pasal, kenapa dengan perkataan Tuhan? Sebab perkataan Tuhan tu membuktikan tentang kebenaran, the truth. Kita kena mencari kebenaran, the truth. Jadi biarkan generasi-generasi muda untuk meneruskan legasi kita, mencari apa yang terdapat dalam kitab Bible itu, untuk mencari the truth, kebenaran, the truth. Bukan agama bercakap pasal benda-benda fantasy-fantasy yang tak boleh dibuktikan. Understood? Ha, dia keluar dekat luar negara. Yes, di luar negara, yes. Saya bahagia, saya enjoy di sini. Sebab tu saya tak menyesal, sedikit sebiji kuman pun saya tak menyesal meninggalkan negara saya, keluarga saya, harta saya and everything. Sebab itu tidak menjaminkan apa-apa. Di dunia saya tak pernah merasa kebahagiaan sebagai LGBTIQ and on the Islamic. What the thing yang mereka menjanjikan kebahagiaan untuk apa? Ada apa-apa kebahagiaan ke? Nothing. Penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, kegoblokan menjadikan masyarakat, I don't know, I tak pernah merasakan apa-apa. So kalau you tanya kepada saya tentang agama saya dulu, umpama macam kita ni bercerai tau, nak suami saya dulu nama dia Abang Islam, Encik Islam. Saya telah bercerai dengan Encik Islam, so mustahil saya akan balik semula, dan mustahil saya akan bercakap tentang, oh you dah meninggalkan, so you kena cakap. No, puji, no, tidak ada pujian. Selama 44 tahun saya mengenali dia, saya tidak pernah merasa bahagia, malah kesengsaraan. Tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan, paksaan-paksaan, paksa sana, paksa sini. Understood? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Kita nak makan sebenarnya. Kau tadi murtad. Ya, saya murtad. Tanya LGBTIQ boleh buat keturunan? Tak boleh. Kat sini banyak LGBTIQ ada anak. LGBTIQ memang tak elok dari segi agama atau mental. Mental apa pula? Agama okey. Kita agama Kristian okey. Tak ada masalah. Agama okey. Didi agama okey. Mati tu pasti. Tapi nak menyesal sudah tiada gunanya, you kena jawab soalan tu. Mati tu pasti, tapi menyesal tidak ada gunanya, you. Adakah kamu pasti kamu akan ke syurga? Adakah kamu pasti kamu akan ke syurga? Adakah kamu pasti agama yang kamu anuti adalah agama yang sebenar-benarnya? So take for example lah, sekarang ni orang pergi ke Mekah. Ya, tahun lepas, my family, bapa I, mak I pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah pada tahun 2020. Pada tahun 2020 dia dapat tawaran pergi ke Mekah. Tapi oleh kerana pada masa tu pandemik, maka tidak ada menghantar jemaah haji untuk pergi ke Mekah pada tahun 2020. Duit dia dah cukup. And then ditangguhkan kepada tahun 2021. Tahun 2021 ke dia dapat tawaran dah saat. And then dapat tawaran, tapi yang boleh pergi hanya di bawah umur 64 tahun ke bawah. Mak saya je lepas. Jadi bapak saya tak dapat pergi. Jadi postpone lagi. Lagipun mak saya tak berapa sihat. Jadi dia postpone lagi. And then pada tahun 2023 sekali lagi dia dapat panggil, dan pada masa tu duit simpanan dah habis. Duit simpanan dah habis. Dah dapat panggilan haji ni. Haji biasa-biasa je, bukan buat haji. Haji muasasah je, haji-haji biasa. Ya. Yeah? And then bukan buat haji yang mahal lah, macam VVIP ke kan. Itu lagi VVIP, lagi mahal lah. Yang biasa.
Jadi apa yang mak saya dengan ayah saya buat ialah pada masa tu kita, saya pun belum dapat kerja, keluarga adik-beradik pun belum mempunyai pendapatan yang cukup, menjinjilkan sebanyak RM60,000. RM60,000 untuk disediakan pergi ke haji. Sebab tambang masa tu naik lagi lepas pandemik, tambang apa ni untuk mengerjakan haji naik lagi harga kos. Dia jadi RM20,000. Jadi totally kedebak-kedebu, seorang kena ada RM30,000. Itu paling minimal lah pergi. Seorang ada RM30,000. Jadi bapak saya buat RM30,000, mak saya bawa RM30,000. Untuk duit kena cukup nak pergi haji. Jadi apa yang dia buat? Dia menggadaikan segala barang kemas, harta. Ada kawan-kawan dia menggadaikan rumah, menggadaikan kereta, menggadaikan everything. Untuk apa? Untuk pergi ke Mekah. Siapa yang dapat duit tu? Siapa yang kaya? Siapa yang dapat? Lepas balik ke Mekah, mak dia kredit. Anak dia keluar negara, anak dia murtad. And then my mother bukannya makin sembuh, makin sakit dan sekarang semakin sakit. Duit ke mana? Dengan barang kemas tak bertebus, dengan harta yang dijual. What? Balik-balik mengerjakan haji, bukan bertambah harta, makin lagi papa lagi kat situ. Understood? Yang kaya siapa? Yang buat bangunan tinggi melangit siapa? Semakin lama semakin kaya. Sedangkan agama Kristian untuk kita bertuan, jangan kata dia minta duit you, dia bagi duit lagi ada. Tak minta duit. Tapi orang nak paksa sangat untuk beragama untuk apa? Untuk berjihad. Paksa tonggang-tonggik. Bayar RM20,000, bayar RM30,000, pergi kat sana buat apa? Pakai ihram. Tak boleh kentut, kena bayar dam lah, whatever. Tawak pusing macam orang gila. Lepas tu lari-lari macam orang gila. Kejap lari sana, sa'i kan, dia sa'i, lari sana. Lepas tu pusing balik, lari sana. Lepas tu ambil batu, kita main baling-baling. Main baling-baling, kita you are, mak ayam, semua jom kita berlari-lari, you are. Mak kutip 7 biji batu. Kita baling, nak baling apa yang? Nak baling apanya? Kita baling setan lah. Oh my god, setan boleh mati dengan batu ke nya? Boleh no. Agama kata setan mati kena baling batu, dikojol dulu kat situ. Kalau dah setan mati kena baling dengan batu, nak buat apa? Ada agama, tak payah ada agama lah no. Kita duduk kat rumah, kita beli batu. Kalau ada kena sampuk, kena rasuk ke apa, kita ambil batu tu, kita baling. Confirm dia kojo. Tak payah nak pergi kat Mekah. Kat Malaysia banyak batu. And then what they do? And then pergi kat sana, pergi apa? Pergi camping. Bayar RM30,000 kita nak berkemping-kemping. Oh, kau ingat kat Malaysia tak boleh nak buat camping-camping ke? Berlambak lagi kat Malaysia boleh buat camping. Nak pergi kat sana bayar apa? RM30,000 buat benda lah apa? Better RM30,000 tu kau belikan kereta. Kau beli kereta Saga. Saga aku RM43,000. RM43,000 dapat keluar kereta Saga yang standard punya. Masa tu I beli yang kita baru Saga tu RM43,000 standard cash. Kau dapat kereta baru ting. Banyak kegunaannya, semua orang happy, semua orang enjoy. Walaupun naik kereta Saga. Ini RM60,000. Apa yang kau dapat? Berkemping-kemping. Kita berkemping-kemping no. Semua cikpuk-cikpuk kita berkemping-kemping. What that thing? Itu yang you nak suruh I, paksa I balik semula untuk percaya kepada agama seperti itu. Ikut kepada agama seperti itu. Hanya orang goblok saja yang akan percaya agama seperti itu. Saya tidak percaya. Saya tak akan ikut. Jadi kalau awak nak cerita apa sekalipun, awak kena buktikan apa yang saya cakap itu. You kena ada bukti. Bukannya suka-suka nak suruh orang ikut. Untuk apa nak suruh orang ikut? Untuk ke apa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan mereka yang menipu you hidup-hidup. Belum pasti lagi itu. Kata mengampunkan dosa kena cium batu hajar aswad tu kan. Saya tanya dengan my father. Ayah dah cium dah batu hajar aswad? Dah, kata dia. Apakah faidilat untuk kelebihan kalau kita mencium batu hajar aswad? Dia kata untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa? Nak mengampunkan dosa kena cium batu kat situ? Oh my god. Cium batu yang boleh mengampunkan dosa. Setahu saya, batu tak boleh mengampunkan dosa. Yang boleh mengampunkan dosa adalah Tuhan, bukannya batu. Anda jawab ni. Ini kalau you nak saman I ke, you nak buat pergi jumpa Pak Menteri ke, you nak pergi jumpa ke mahkamah ke, I menang. I confirm I menang kes sebab I dah bercerai. Saya murtadin.
Jadi impossible untuk saya menerima lagi agama tersebut. I memang akan condemn, saya memang akan cakap kenapa I keluar daripada agama tu. I'm not believe. I'm really, really sorry. Okay, kita cerita benda lain. Okay, kita cerita benda lain. Tapi kalau you cerita pasal agama, you akan dengar kenapa saya tidak akan percaya kepada agama tersebut. Especially kepada kerana saya LGBTIQ people. Understood? Yeah, LGBTIQ people. Understood? And agama you lagi tak boleh cakap mengenai LGBTIQ. Sedangkan sains, teknologi, kedoktoran, kepakaran and everything have LGBTIQ people. Huh? Dia tak boleh buktikan apa yang dia cakap. Menyeksakan lagi adalah orang yang menjadi LGBTIQ people goblok-goblok je mengikut agama tu. Ah, ada yang baru-baru ni saya tengok ada seorang pengkit nama dia Babang ke whatever. You know tak Babang? Ada seorang pengkit nama dia Babang macam tu lah. Dia kalau dia live, kebetulan saya tengok waktu dia live, saya melihat dia kalau waktu live mesti dia akan cerita pasal keagamaan. Cerita pasal agama lah, bercakap pasal agama. And then saya bagi, saya tulis, saya dengar, saya cuma tulis satu komen je kat situ. Saya tanya dekat dia, Babang, Babang ni nama Babang ataupun nama Adam, Adam atau Babang, saya tulis itu. Nama Babang atau nama Adam, itu laki ke perempuan? Dia kata, nama tu perempuan lah. Oh ya ke? Awak nak cerita pasal keagamaan, awak nak cakap Adam tu nama perempuan, Babang, Abang tu nama perempuan ke? Ha? Nak buat apa cerita pasal agama kalau nama pun tak betul kat situ? Awak nak cerita pasal agama, you nak cerita pasal agama, awak pun tak tahu agama awak apa. Awak pun tak faham agama awak apa. Ha? Awak ingat agama awak, awak boleh pakai rambut kala-kala macam tu ke? Ha? Awak ingat awak kalau nak cerita pasal agama awak, awak boleh jadi lelaki separuh-separuh perempuan, perempuan separuh-separuh lelaki ke? Awak nak bercerita pasal agama pun engkau sesat, engkau tak tahu agama engkau apa kat situ. Ha? And then kau nak bercerita pasal agama, engkau pun tak buat, engkau pun tak ikut, engkau pun tak faham agama engkau apa. Berbanding dengan agama Kristian, I bercakap sebagai seorang Kristian, ha, cakap pasal LGBT aku, yes. You tengok orang Kristian dekat luar sana, mereka mengikuti agama Kristian. Kenapa mereka macam tu? Kenapa mereka? Because agama mereka memang begitu. Agama mereka memang dia, all the Christian people, dia ikut agama dia. Tapi kalau awak ikut agama awak, adakah bentuknya seperti itu? Apa yang agama awak ajar? Awak sendiri tidak mengikuti agama awak. And awak nak bercakap pasal keagamaan. Saya nak bercakap pasal Cik Entut. Ah, ha? Agama you boleh ke Cik Entut? Of course, Cik Entut masuk syurga. What the problem with that thing? Ah, ha? Tak boleh Cik Entut ke? Ah, ha? Siapa kata agama Kristian kata Cik Entut masuk neraka? Anybody? Nobody. Jadi orang nak Cik Entut ke LGBT aku? Of course lah ada Cik Entut sebab LGBT aku adalah golongan homosexual. Of course dia bercik entut. Dia takkan main puk sampai bila-bila. Sebab dia gay, dia akan bercik entut. Kalau lesbian, ceritanya lain. Understood? Saya baca mesej sikit eh. Understood? Ha, share the life, share the life. Apa ni ya? I tak tahu ni share the life apa ni. Kalau awak nak keluar Islam, it up to you lah. So bila you dah murtad, janganlah menghina agama Islam. Siapa menghina agama Islam? Saya bercakap kenapa saya tak percaya agama you, kenapa saya tak mau ikut agama you. Okay, suka, saya suka cara awak berdakwah tentang agama awak, tapi janganlah hina agama Islam semacam tu. Kenapa setiap kali bila bercakap pasal agama dan you akan rasa terhina? Everything terhina. Bila kita cakap pasal Cik Mamat pedofil, anda dia rasa terhina. You tahu tak dekat Amerika pedofil, apakah hukum pedofil sekarang? Dia orang hantar kepada mahkamah, kepada mereka-mereka yang pedofil ataupun melakukan seks dengan budak di bawah umur 18 tahun, dia minta potong. Ni banana ni, banana ni potong. Ah, ha, buat macam set reassignment, macam sajat, set namanya set reassignment, tukar menjadi benda Allah ni. Sekarang ni tengah disubmit bill kat, I hope benda ni diluluskan. Ya. Ah, ha, sebab kalau dia tukar benda Allah ni lagi bagus, sebab dia tak akan membuat apa ni dengan pedofil dengan budak kecil, dan dia boleh hidup terus, dia boleh hidup, dia boleh jadi manusia, dia boleh sihat, dia macam sajak, dia boleh sihat, dia boleh bergerak, dia boleh, tapi dia tak akan melakukan
lagi perbuatan dengan budak kecil. Sampai macam tu sekali. Sebab kita hanya orang goblok saja yang boleh menerima seorang lelaki yang akan melakukan pedofil, yang akan melakukan hubungan seks dengan budak kecil. Binatang-binatang pun, budak kecil, kucing masih kecil pun binatang tahu, oh belum masanya, tak boleh lagi dengan binatang budak kecil. Tetapi bagaimana menjadi keagamaan, menjadi orang yang beragama, bercakap mengenai attitude seorang rasul yang menjadi pedofil, yang berohek-ohek dengan budak kecil. Ha, bila kita bercakap macam tu, dia kata apa? You menghina, you menghina. But it's not about menghina, tapi kita bercakap tentang kebenaran, the truth, the truth. Macam mana kita bercakap tentang keagamaan, kita rasa satu benda hinaan, satu penghinaan? Tidak. Agama tidak boleh dihina. So you kena faham, agama tidak boleh dihina. You understand? Kenapa saya kata agama tidak boleh dihina? Sebab tidak ada apa yang kita nak menghina terhadap agama. Bila kita berada dalam agama, kita rasa proud, bangga, proud and pride. Ni sekarang nak sambut pride kan? Proud and pride. Kita bercakap pasal agama, kita bangga. Kejayaan, kemenangan, kekayaan. Bukannya bila kita bercakap pasal agama, ini satu penghinaan, ini satu penghinaan. Kalau you rasa agama tu orang bercakap, nak cakap benda yang betul ni, talk about the truth, satu penghinaan. Cakap je satu penghinaan. Habis tu kenapa you perlu ada agama untuk satu penghinaan? Itu menunjukkan bahawa agama you adalah agama yang palsu. Benda yang palsu macam for example, kita bukan nak menghina mereka-mereka yang adik-adik yang buat benda ala ni, palsu. Bila kita bercakap benda yang palsu, kita, oh my god, ni satu penghinaan, I malu. Tapi adakah benda yang original macam ni, you harus rasa malu? Tidak. You boleh membuktikan kebenarannya, the truth. Yang mana satu original, yang mana satu plastik. I bukan nak menghina golongan transgender, sebab you memang transgender. Kita respect, kita hormat you. Tapi mesti tahu membezakan yang asli dengan yang plastik. Sebab bendanya sama, bentuknya sama. Tapi bila kita bercakap benda yang plastik, benda yang palsu, akan rasa malu. Sikit-sikit satu penghinaan. Sikit-sikit satu penghinaan. Tetapi benda yang original, kita rasa proud, kita rasa bangga menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu, menjadi seorang isteri, dan kita mempunyai hak kita yang seutuhnya menjadi seorang perempuan. There is a thing. Okay, I tadi nak makan yang yeah? Ha. Agama palsu. Then why Christian Catholic tak solat macam Christian Orthodox? Rukuk sujud tak macam itulah. Bila kita cakap pasal agama palsu, dia suka membandingkan bagaimana karakter-karakter di dalam setiap gereja. Jesus Christ, untuk pengetahuan you, Jesus tak pernah ajar bagaimana nak buat persembahan, nak buat ritual, nak buat ancak, nak tonggang-tonggik ke, nak buat macam mana, tak pernah. Jesus tak pernah tunjuk, Jesus tak pernah ajar. Dan gereja juga wujud setelah 100 tahun, Jesus tak ada, barulah kita buat gereja untuk mereka berhimpun, untuk mereka beramai-ramai, untuk bersemayang. Tapi bagaimana bentuk bersemayang itu berbeza-beza. Kalau saya tak suka gereja ni, macam semalam saya pergi kat gereja, dia orang sembahyang bukan ada nyanyi-nyanyi, kita orang ada game. Oh, okey, tepuk tangan. Cepat. Dan satu lagi, ada satu game mengatakan tentang kepada mana-mana lelaki, sila bangun sebab kita ada satu game untuk lelaki. Saya tak bangun yang. Saya bukan lelaki. And then ada orang tu tengok. Sebab masa tu saya datang tak make up tau. Saya datang macam biasa tak make up. Jadi tak nampak macam transgender ke ataupun non-binary. And then sila bangun sebab ada game. And then lelaki-lelaki semua bangun. Saya tak bangun. Saya duduk. And then they announce lagi, kepada wanita-wanita, sila bangun sebab kita ada game pula untuk perempuan. Saya tak bangun. And then suddenly padri kat situ, pastor kat situ kata, only you seorang tak bangun kan, sebab tak ramai LGBTIQ yang pergi gereja. Only you seorang tak bangun. Kenapa you tak bangun? Cakap. Habis tu cakap, I'm sorry because my English is not really good. I tak boleh cakap bahasa Inggeris dengan fluence lagi. Tapi cakap, I'm sorry because you call the man and girl, because I'm not a man, I'm not a girl, I'm non-binary. Oh my god, is it? I'm sorry. Dia minta maaf ke saya tau. Dia minta maaf. Dia kata, Okay. So now you only the non-binary. Okay, so now kita berdoa. Semua bangun. Dia suruh audiens semua bangun, mendoakan kepada saya. Malu. Macam, bukan malu, rasa macam, oh my god, kita dihargai. Okay, because tak ramai non-binary. Jadi nak
Bila kata okey nak panggil lelaki, lelaki bangun, nak panggil perempuan, perempuan bangun. Hanya kenapa you tak bangun-bangun? Sebab saya cakaplah, saya bukannya lelaki, saya bukan perempuan, saya non-binary. Jadi awak tak sebut non-binary, macam mana saya nak bangun? Understood? See? Bagaimana gereja sekarang berbanding dengan, you kan nak bandingkan gereja Ortodok, gereja Katolik. Itu cara mereka. Itu cara mereka, bagaimana mereka nak buat untuk tradisi-tradisi untuk mereka punya gereja. Tapi sekarang ni ramai orang dah meninggalkan Katolik sebab kita nak panggil balik mereka-mereka kat luar sana untuk di United Kingdom. Kita punya 30% daripada mereka adalah mereka-mereka yang 30% daripada mereka yang tidak mempercayai agama, dia orang atheist. Ya, dia orang tidak mempercayai agama di sini di negara United Kingdom. Jadi kita sekarang ni, kita tak boleh lagi buat macam dulu, nak paksa orang kena pergi gereja tu, tak boleh ni, tak boleh. Nak baptis, katalah anak luar nikah. Untuk Katolik, anak luar nikah tak boleh dibaptis sebab dia anak luar nikah, belum berkahwin. Ha, terpaksa kena bawa dekat gereja lain, gereja lain boleh pula. Jadi berbeza, gereja Katolik beza, gereja kita orang beza. Kalau gereja kita orang bukan setakat anak luar nikah, anak tak ada bapa, engkau pergi beli bank sperm dekat ibu tunggal, nak beli bank air mani tu, beli nak mengandung sendiri pun boleh dibaptis. Tidak ada masalah. Jadi sekarang ni, pertanyaan kita ialah, apakah perbezaan di antara atheist dengan Kristian hari ini? Apa yang membezakan orang atheist, orang yang tidak mempercayai agama, dengan Kristian pada hari ini? Yang membezakannya hanya tentang dia percaya, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tak percaya Tuhan, dia tak percaya agama. Jadi itu saja yang membezakan. Tapi kalau dia tengok dari segi yang everything, macam mana dia enjoy, macam mana dia gembira, macam mana dia ada party, macam mana dia berjoget, macam everything, malah Kristian lebih daripada tu. Cuma orang Kristian, kita ada agama yang akan menentukan tentang selepas mati. Jadi orang yang atheist, you boleh jadi atheist dekat sini, you boleh jadi atheist, you boleh ikut agama atheist. Tapi orang atheist mati dekat dunia, dia hidup kat dunia, lepas tu habis, lepas tu finish, habis, tak ada lagi dah cerita. Tapi kita sebagai orang yang Kristian, kita ada kebahagiaan di dunia dan juga yang dijanjikan oleh Jesus Christ selepas mati. Dan kita percaya bahawa ada kehidupan selepas mati, maksudnya di syurga. Ya, kita akan berada di syurga dan kekal abadi di dalam syurga. Jadi orang yang menjadi atheist, dia akan terfikir, terserah, you tak percaya Tuhan, hanya kerana you tak percaya Tuhan, hanya kerana you tidak percaya kepada agama, terserah, itu hak you. You nak, okay, you nak habiskan sampai dekat dunia, habis tutup, dah tak ada lagi dah, terserah. Tapi semalam yang baru-baru ni ada budak kecil, ibu dia atheist, dia orang keluarga atheist, and then dia menangis dekat atas kubur, mother, sampai hati tinggalkan dia, sampai hati saya harap saya tak, dia tak sempat, ibu dia kan. And then budak tu budak kecil lagi, dia kata saya nak mungkin akan berjumpa lagi satu masa nanti. Cakap lah, kata atheist boleh pula kau terfikir bahawa ada lagi hidup selepas mati, nak jumpa lagi. Sebab tu sebenarnya orang-orang atheist ni sebenarnya dia sebenarnya dia tak tahu, sebenarnya dia masih lagi percayakan Tuhan. Saya tak tahu kenapa dia dia macam mana dia boleh percaya bahawa ada alam selepas mati. Maksudnya dia bercakap dia nak jumpa lagi ibu dia, dia maksudnya satu masa nanti dia akan jumpa ibu dia bila di alam selepas mati. Macam mana seorang atheist boleh cakap macam tu? That's mean something like, sebenarnya Tuhan, firman Tuhan tu, perkataan Tuhan tu sebenarnya dah sampai kepada dia, cuma dia sama ada dia menerima firman Tuhan atau dia tidak menerima firman Tuhan. Tapi kalau dia tidak menerima firman Tuhan, maka dia akan mati sia-sia dekat dunia saja. Kalau dia remaja, remaja dah mati, dia atheist, habislah cerita dia, habis gitu je. Dia tidak ada cerita selepas mati sebab dia tak percaya. It's okay, you boleh tidak percaya. Tapi kita sebagai orang Kristian, kita percaya Jesus Christ telah membuktikan bahawa ada kehidupan selepas mati, dan Jesus pernah mati dan Jesus pernah bangkit semula pada hari kematian dia, dan manusia juga akan seperti itu, mati dan kita akan bangkit semula dan kita akan hidup, dijanjikan kekal abadi untuk selama-lamanya di dalam syurga. That is a very simple. Percaya agama, percaya Tuhan, everything is okay. Kalau you nak enjoy, you nak happy,
agama Kristian juga enjoy. You pergi kat gereja sekarang ni, gereja lebih mudah, lebih enjoy, happy go lucky. Sampai kau nak mati, nak mati pun, oh pakai baju cantik-cantik, pakai baju cantik-cantik, pakai 7 hari 7 malam pesta kau boleh buat kat situ. It's very happy. Jangan takut pada kematian. Sorry I tak banyak baca komen. Ya. Yeah? Boleh baca sikit. Sebenarnya I nak makan tadi ni. Ya, yeah? I nak makan. Ya, yeah, sayang I nak makan. Cerita kau macam mana tu? Jadi I sebenarnya memang dah lama murtad you all. Dah lama murtad. Murtadin dah lama murtadin. Dan I'm the only one golongan LGBT atau transgender daripada Malaysia yang murtadin dan masuk agama Kristian di Malaysia. You kena tulis kat Malaysian Book of Record kat situ, ya. I nak makan ni baklava ada. And then ni nampak ni. Orange you all. Ni is a very very sweet madu punya orange. So sweet. So sweet. Kesan awak bangga yang mutak bangga. Haram you benarkan apa, haram you benarkan apa dari mulut dia? Haram you benarkan, tak faham. Mungkin you dah apa dia dah banyak cakap. Tapi tadi ada orang nak tap-tap banyak kali live minta nak join live, nak join live kat situ kan. Sorry lah. Saya tak boleh panggil you live, saya tak akan live dengan you. Bukan saya takut, tapi saya rasa kalau I nak berdebat dengan you pun, I boleh berdebat dengan you untuk bercakap pasal agama. Sebab you nak backing agama you tu kan, you nak cakap pasal agama you. Tapi sorry, sesuatu benda yang telah I ludah kat situ, saya tak akan jilat balik. Jadi apa jua you nak cakap, everything you nak betulkan, everything, no. Saya pernah menjadi, sebelum mungkin awak lahir, saya dah 44 tahun hidup dengan agama awak, hidup dengan budaya awak, dan saya faham betul. Dan keluarga saya pun bukan calon-calon orang. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi cikgu agama, ada yang pakar dalam, yang jadi cikgu agama je sepupu sebapak saya. Ada yang masuk apa tu? Apa tu yang macam da'i-da'i tu kan? Pun ada juga yang masuk join untuk jadi tu. Tapi saya tidak. Saya tidak percaya. Saya, hati saya putih. Hati saya kering. Saya tak percaya. Daripada dulu, daripada kecil, umur saya cakap, umur saya 18 tahun, saya telah dibaptis, saya telah murtad. Jadi, selama itu saya berahsia, saya berpura-pura sembunyikan everything. Daripada keluarga, daripada pejabat agama. Understood? Jadi, saya dah tak mahu lagi hidup berpura-pura. Dah sampai masanya, saya menentukan pilihan saya sendiri. Saya menentukan hidup saya sendiri. Kita pun umur dah 44, 45 tahun. Tak esok lusa pun kita akan pergi juga. Tapi biarlah saya pergi, saya merasai apa yang saya nak dan apa yang saya percaya. Itu kebebasan dan itu adalah hak asasi manusia. Ya? So kita nak makan ni. Nampak? Kita punya baklava. Baklava. Baklava you. Sedap. Bukan nak kecilkan you. Turkish baklava. Jadi kepada anda, ada orang yang baru ni, dia suruh saya mengucap. Ya. Yeah? Tahu ke tu bukan baklava, apa ni, kuih baklava. Syukur dia cerita hari tu, bang lah off oil, abang yang join live year. Amir syukur. Amir, memang dah jadi warga negara UK ke? Pelarian di sini dan coming soon lah untuk menjadi warga negara UK. Dan saya, sebab saya tak boleh balik Malaysia lagi. Apa tujuan hidup? Enjoy. Tujuan hidup adalah enjoy. Kita kena join. Enjoy. Di dunia kita enjoy. Bila mati pun kita enjoy. Masuk syurga kita enjoy. Itu adalah tujuan hidup dekat dunia. Mesti kena bahagia. Kena cari kebahagiaan. Kalau jangan rasa, kalau kita berduka, kita kena berusaha untuk membahagiakan diri kita. Ya. Understood. Di UK sekarang pagi ke? Di sekarang pukul 2:30.
2.5. Si kerja apa kat UK? I belum bekerja lagi sayang, sebab kita I belum dapat permit kerja. I pelarian. Pelarian nak dapat permit kerja tunggu setahun. Ada yang tunggu sampai dekat 2 tahun. 2 tahun. And then baru dapat permit kerja. Yang tadi saya nak cerita pasal satu cerita waktu I makan babi di Malaysia. Nak dengar cerita tak? Pasal I makan babi dan dicekup oleh pejabat agama. Tak ada cerita. I banyak cerita. Tapi oleh kerana orang tak suka I nak bercerita pengalaman I, jadi I tak payah cerita lah. I pindah ke Melaka. And then dekat channel I sebelum ni ada masak babi tau, masak babi everything. And last babi, masak menu babi yang saya masak ialah masak bak kutih Singapura. Bak kutih Singapura adalah masak babi. Dan pada masa tu zaman pandemik, dan selepas saya mendapat vaksin, selang dalam beberapa minggu tu, dalam seminggu macam tu, ada pejabat agama datang. Pejabat agama datang dengan dia punya ustaz-ustaz, ketuk rumah saya. Cakap, macam mana pejabat agama ni boleh tahu ni rumah aku kat Melaka ni? Siapalah punya dajah? Aku dah marah adik-beradik aku. Aku dah maki hamun adik-beradik. Aku dah maki hamun mak bapak aku. Cakap, ini mesti kau yang bagi tahu. Sebab tak ada siapa lagi yang tahu pasal aku duduk kat rumah, rumah aku kat mana. Itu selepas pejabat agama tu datang lah. Tapi masa tu pejabat agama datang. And then pejabat agama ingat I orang Kristian. Sebab dekat video saya yang sebelum ni, saya kan memang bersembunyi, bersunyi sebagai orang Kristian. And then pejabat agama, ustaz tu tanya, awak sebenarnya orang, awak sebenarnya bangsa apa? Dia tanya bangsa apa. Sebab kan cakap, I memang bangsa, betul, saya memang bangsa Portugis Jawa. Awak sebenarnya bangsa apa? Dia tanya. Saya bangsa Portugis Jawa lah. Awak sebenarnya agama apa? Dia cakap. Saya agama, kenapa cik nak tahu? Saya daripada pejabat agama, kita datang, boleh saya masuk sekarang? Kita nak duduk, nak berbincang dengan cik. Dia nak masuk kat rumah lah. Dia cakap, okey silakan masuk. And then dia cakap, saya nak tanya lagi sekali ni, awak ni sebenarnya agama apa? Dia cakap, kenapa cik? Cakap je awak sebenarnya agama. Awak agama Kristian ke? Cakap, bukan. Sebenarnya saya agama Islam. Dekat IC saya agama Islam. Habis tu kenapa dekat posting-posting awak, saya tengok kat video awak, dekat YouTube awak semua, awak cakap awak Kristian. And then yang baru-baru ni saya tengok awak masak babi. Sebab saya dapat laporan awak makan babi. Jadi saya nak tanya kepada awak ni, Islam ke bukan Islam? Cakap, cik tak ada, sebenarnya saya berpura-pura je, saya berlakon. Sebab kalau saya tak berlakon, nanti you tahulah dekat Malaysia LGBTIQ mesti kena condemn, nanti kan kecoh. Kecoh macam sapi alias ke, cakap macam sajak. I tak mau popular macam tu. I tak mau dimalukan seperti itu. Jadi I berpura-pura menjadi orang Kristian. Jadi I buat channel I sebagai orang Kristian. Jadi selama saya buat channel sebagai orang Kristian, tidak ada seorang pun orang yang condemn saya, yang komen saya yang pelik-pelik. Jadi saya suka masak. Jadi saya nak buat channel masak-masak je cik. Bukan saya nak buat channel nak mengata orang ke apa, nak buat kontroversi. Saya suka masak-masak aje. And then ustaz tu kata, okey, tapi masalahnya sekarang ni, kenapa awak makan babi? Saya cakap, cik, sebenarnya tu bukan babi. Ayah saya kat ladang, ayah saya ada ternak lembu, ada ternak kambing. Jadi masa ayah saya apa ni potong lembu atau potong kambing, saya ambil bahagian kat bahagian perut dia. Tapi saya tak buang bulu-bulunya. Jadi saya ambil siap dengan kulit lagi. Jadi saya ambil kat situ, lepas tu saya bakar lah, saya bersih bahagian atasnya. Jadi bila ambil gambar tu nampak macam macam daging babi, tapi bukan daging babi. Tapi sebenarnya daging lembu yang ditempelkan dengan lemak untuk nampak dia seperti daging babi. Tapi sebenarnya you all, memang daging tu daging babi. Tapi I cakap I buat reason sebab I malas. I malas nanti nak kena tangkap. And then Pak Imam tu, dia tak boleh nak dakwa aku makan babi. Sebab dia pun tak nampak aku makan babi. Cuma video tu kata makan babi. Tapi dia pun tak boleh buktikan bahawa tu babi ke bukan babi. Sebab daging babi, kalau kita buat macam tu, kita bakar bulu-bulu dia siap dengan kulit, dia akan nampak layer kulit, nampak layer lemak, lepas tu daging kan. Kita boleh buat nampak seakan-akan dia macam daging babi. Jadi
Ada Pak Imam tu kata, okey sekarang ni awak ni Islam ke Kristian, dia cakap. Saya Islam. And then Pak Imam tu kata apa tau? Apa kata kalau awak ikut saya sekarang ni? Awak mengucap balik semula. Cakap, tak maulah ustaz mengucap apa nak mengucap. Okey awak ikut saya. Awak ikut saya mengucap sekarang. Kata, asyhadu alla ilaha illallah. Cepat-cepat. Cuba ikut-ikut macam tu cepat sikit. Kata. And then saya ikutlah sampai habis syahadah dia tu lah. Yang syahadah dia tu. Tu kata, okey. Dia dah diam lah, dia dah. Lepas tu dia nak balik. Dia kata, macam ni. Ni awak nak tak ada duit cakap. Tapi ustaz cerita lah masalah. Tak ada kerja. Everything. Ni ustaz tu bagi saya RM50 je. Oh kedekut betul ustaz tu. Dia bagi saya RM50. And then lepas tu dia balik. So bila dia balik, dia kata tak apa. Sebab dia dah mengucap kat situ kan. And then dia, maksudnya masih Islam lagi lah. Dia cakap gitu kan. Bila dia balik, aku ketawa terbahak-bahak. Kau cakap kau kena tipu, kena kencing kat situ. Yang saya nak cerita sekarang ni ialah bagaimana orang Islam dia fikir orang yang mengucap itu dia dah menganuti agama Islam. Tidak. Kalau kau suruh setan ke binatang, yang kau latih binatang cakap pun binatang boleh cakap apa ni mengucap tu. Bagi mereka macam kalau mengucap okey dah mengucap okey dah masuk agama Islam. Oh my god, masuk agama Islam hanya mengucap je masuk agama Islam. Kesian korang kan. You kalau you nak tahu sebenarnya agama Islam adalah agama yang tak masuk akal. Hanya kerana dia mengucap dia dah masuk agama Islam. For example macam dia macam cerita macam cerita dongeng, cerita fantasy. Ada keris Taming Sari. Oh pakai keris Taming Sari hang tua. Siapa yang dapat merebut keris Taming Sari dia akan jadi kebal, dia tak boleh dibunuh. Jadi orang berebut untuk dapatkan keris Taming Sari tu. So bila dapat keris Taming Sari tu, dia tiba-tiba dia akan jadi kuat. Termasuk Sri Bayu dalam filem X3 tu kan. Filem X Sri Bayu, Sri Bayu jadi power kuat. No. Itu satu penipuan, faham tak? Jadi bagi saya macam hang tuah belajar ilmu batin, belajar bersilat, belajar pencak silat, everything untuk dia jadi kebal, untuk dia jadi kuat, untuk dia bukan kerana keris tersebut yang menentukan sama ada dia akan jadi kebal atau jadi kuat. Faham tak? Tetapi macam tu juga dengan agama. You suruh orang tu mengucap, belum tentu lagi dia masuk agama Islam. Mungkin dia hanya mengucap je. Apa kau rasa dia macam spiritual, hantu kakek bengek kat situ ke? Tak ada kan? Jadi untuk menjadi orang Islam tu you kena amalkan apa yang disuruh oleh orang Islam. Pertama sekali rukun Islam apa you all? Mengucap 2 kalimah syahadat. Selepas mengucap you kena belajar solat. Solat 5 waktu. Selepas solat kamu kena berpuasa. Puasa bulan Ramadan. Selepas puasa bulan Ramadan kamu kena berzakat fitrah. Bayar zakat fitrah. Dan selepas itu kamu kena pergi ke haji. Untuk melengkapkan. Sebab tu orang Islam berboyong-boyong pergi ke haji, buang duit RM30,000, RM60,000 pergi ke haji untuk melengkapkan diri dia sebagai orang Islam. Tak guna hanya mengucap tapi tidak pernah mengamalkan. Termasuk rukun iman yang harus kamu anuti. Agama Islam mengatakan bahawa jika kamu telah berkahwin lelaki dengan perempuan, maka kamu telah menyiapkan sebahagian, separuh daripada agama Islam. Dan separuh lagi tu you kena siapkan melalui rukun iman. Rukun iman dan rukun Islam tu you kena siapkan. Ikut betul-betul. Jadi, kalau kamu nak suruh orang siapa sekali mengucap sekalipun, tapi kalau dia tidak pernah mengikuti agama kamu, dia tak pernah mengamalkan agama kamu, dia tak pernah buat ritual-ritual, persembahan-persembahan, ho-ho-ho, he-he-he, dia tak pernah buat, macam mana nak kata dia Islam? Dia bukan Islam. Berbanding dengan agama Kristian, you kena baptis. Bila you baptis, you adalah orang Kristian. Tapi kalau you nak keluar pun, you boleh keluar. Understood? Jadi, bagi saya, orang nak suruh, mengucap. Oh, mengucap. Kalau mengucap, tiba-tiba kenapa? Dia jadi Islam. Bodoh ke tak bodoh orang tu? Sekarang ni, Pak Imam yang suruh saya mengucap tu, kau rasa dia lepaskan aku kat situ? Kau rasa dia bijak ke dia bodoh? Dia bodoh. Sebab dia rasa macam, oh, because something like you dah mengucap, okay, tak apa. You masih lagi Islam. Oh, ya ke? Padahalnya, last kali I kat mana sekarang ni? See, I di United Kingdom. Dan saya menjadi Kristian sepenuhnya. Understood ni, manis gila ni nampak ni. Islam pada nama je tu, betul?
perangai LGBTIQ, perangai LGBTIQ tak payah nak jadi ustaz bro. Saya akan pastikan bahawa LGBTIQ harus menjadi seorang yang bercakap mengenai keagamaan. Sekarang ni kalau kita tengok dekat pop di Itali, kenapa di pop Itali, Vatican di Itali kata kalau untuk Catholic, gay people boleh menjadi priest, tetapi kalau gay people nak jadi priest, dia mesti kena celibate, dia mesti kena celibacy sama seperti lelaki-lelaki straight. Maksudnya tidak ada perbezaan sama ada dia gay atau dia bukan gay atau bisexual, tapi dia kena celibate kalau dia nak jadi padri. Mungkin sekarang ni akan datang non-binary akan menjadi pastor atau padri, boleh juga ya. Better you cerita pasal UK je. Nanti I cerita pasal UK. Kamu ni dah rosak. Yang rosak tu siapa? Tak, dia bukan bodoh, tapi dia dah selesaikan tanggungjawab dia sebagai orang Islam. Bila masa orang Islam yang? Jangan dengar orang yang mengamalkan Islam tapi bercerita pasal Islam. Alhamdulillah, baik belah UK lah bro, lagi baik. Kenapa kat UK? I Christian kan, I kena duduk negara Christian. And then dekat akhirat kau tahulah. Saya dah confirm masuk syurga, tak payah nak tunggu akhirat. Agama kita sebelum mati lagi dah bagi tahu saya kat mana. Tukar agama sebab nak kahwin laki kan? No. Kat sini kalau kau nak kahwin jantan-jantan, kau tak perlu tukar agama. Kau nak tukar agama buat apa? Kau tengok Ragil. For example, Ragil. Orang Indonesia yang popular, yang viral, Ragil. Dia Islam. Suami dia bukan Islam. Suami dia mungkin Kristian, mungkin I don't know lah, sebab dia tak pernah cakap suami dia agama apa. Tapi saya rasa di negara Jerman tu majority negara Jerman adalah negara Kristian. Ya. Yeah? Tak perlu nak kahwin dengan lelaki, tak perlu tukar agama. Kalau kat sini you nak kahwin dengan mana-mana, jumpa lelaki, katalah dia orang Kristian, you tak perlu tukar agama. You boleh pergi, you register, you kahwin. Jadi bukan sebab kahwin tu sebab bukan tukar agama tu sebab nak kahwin. Tidak. Saya tukar agama umur saya 18 tahun. Masa tu LGBTI aku belum lagi granted dekat mana-mana gereja ataupun Christian. Saya percaya Jesus Christ. Saya percaya bahawa awak nak dengar saya mengucap untuk agama Christian. Okey, saya mengucap untuk agama Christian. Sesungguhnya saya mengaku dan saya menyaksi tak bolehlah sebab saksi palsu kan, kita tak boleh jadi saksi palsu. Saya mengakui dan saya percaya bahawa Jesus Christ adalah Tuhan saya, dan tidak ada satu pun Tuhan dekat dunia ni kecuali Jesus Christ yang saya sembah. Tu I mengucap untuk agama Kristian. Okey. Hai TikTok apa? Letih aku. Megahlah. Megah apa dia? Kristian tak sokong LGBTI aku. Siapa kata? Siapa kata Kristian tidak menyokong LGBTI aku? Habis tu, kalau Kristian tidak menyokong LGBTI aku, kenapa orang Kristian kahwin LGBTI aku? Kenapa orang Kristian kahwin LGBTI aku? Why? You tell me why? Satu lagi, kita punya bug lava kita. Dan itu banyak saya nak cerita sebenarnya sebab kenapa saya murtad. Nanti saya buat buku lah. Saya buat buku, satu buku cerita. Seorang LGBTIQ golongan pelangi di Malaysia yang murtadin. Bernama Alexis Wandi Isa. Alexis Wandi Diaz. Masuk agama Kristian. Aku kena buat book, Malaysian Book of Record. Sejak doa, bak lava. Ya? Walau maman. Tak isu kurang-kurang lah. Mak aku kan sakit sekarang kan? Sakit, buah pinggang. Lepas balik daripada Mekah, jatuh sakit. Kata pergi kat tempat Tuhan, kau jatuh sakit. Habis duit dah habis RM60,000. Duit dah habis RM60,000, dia meroyan. Barang kemas habis. RM60,000 tu kalau beli kereta baru ting-ting,
Ha, katalah RM60,000 kau beli kereta apa yang sekarang ni, Persona ke, Privé ke, apa ke, kau akan keluarkan kereta baru ting-ting. Kau pergi Mekah tu kau dapat apa? Bercamping kat situ. Nak cari RM60,000 lepas balik tu, nak tebus balik barang RM60,000, jengking, mata putih ke atas nak cari balik. Ada orang dulu masa arwah nenek saya, jiran rumah nenek saya, arwah nyai jahit saya, dia jual. Dia kebun dia ada 2 ekar, ingat lagi. Dia ingin sangat nak pergi haji, kebun ada 2 ekar. Dia jual kebun dia 2 ekar tu. Lepas balik haji, dia duduk dekat rumah kebajikan. Sebab dia tak boleh bayar. Ha, ya. Dia jual kebun. Zaman dulu kebun murah juga. Zaman dulu kebun kat dekat pedalaman 2 ekar tak sampai RM100,000. Ya. Dia jual. Lepas tu dia merempat. Kalau nak pergi haji ni kali, kepada mereka yang mampu. Ha, dia kata mampulah. Ai ada harta, ai bukan tak ada harta. Kebun ni harta. Ai boleh jual. Dia kata harta ni untuk dunia je, jual tak buat mati. Ha, and then bila dia balik, dia belum mati lagi, dia masih hidup lagi, nak makan lagi. And then last dia merempat, duduk kat rumah kebajikan. Lepas tu ada anak dia datang ambil, ah, duduk dengan anak dia. Ah, mati tak tinggalkan harta, malah anak dia lagi merempat, lagi susah apa-apa kedana kat sana. Apa punya agama ni? Apa punya Tuhan? Goblok punya Tuhan kan? Nasib baik, nasib baik saya tak buang duit saya untuk benda-benda yang goblok seperti itu, yang diperbodohkan seperti itu. Nak pakai ihram lah, nak buat itu, nak tawak, pusing-pusing-pusing macam orang gila. Tak. Saya tak nak buat apa, saya bayar RM60,000 untuk buat benda-benda bodoh macam tu. Memang tak lah, memang tak. Better RM60,000 tu, RM10,000 aku buat kahwin. Aku pinang laki aku. Saya pinang lah. Wawak lambat sangat nak pinang I. Dia lambat sangat nak pinang maknya, mak pinang dia. Okey, sekarang I pinang you, kahwin dengan I. You nak hantaran berapa? Ada RM60,000 ni. Kahwin RM10,000, hantaran RM10,000 cukup tak? I nak pinang, nak pinang laki I. Yang gorgeous, yang macam ni kan, yang besar macam ni kan. Yang tu, pinang dia. Kita kahwin terus. At least kurang-kurangnya merasa hidup kat dunia kita kahwin. Ada kadang-kadang cekpok-cekpok dah buat benda alani ni, dah jadi cantik lawa, tapi tak laku-lakunya kahwin. Aku tengok yang ada kat Singapura sampai mereput, sampai dah kereput kasi tak kahwin-kahwin. Kesian aku tengok kau. Kau tahu tak, kalau ikut agama Kristian, dekat dunia je kau boleh kahwin. Dekat akhirat tak ada kahwin-mahwin. Di akhirat tidak ada kahwin-mahwin. Di akhirat belum tentu ada seks. Sebab kita akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru, jasad yang baru. Faham? Jadi bila kita dibangkitkan dalam jasad yang baru, kita tak tahu. Tidak ada jantina lagi. Bila kita dekat dalam syurga besok, kita akan hidup seperti seorang malaikat. Jadi tidak tentu lagi sama ada laki ke perempuan ke boleh kahwin. Kahwin pun tak boleh. Jadi masa hidup kat dunia ni, buatlah seks, enjoy dengan you punya seks, tapi kena jaga keselamatan. Jangan paksa orang, jangan rogol orang. Kena tahu keselamatan, kena tahu kesihatan, kena jaga. And then berenjoy lah, berbahagialah untuk melakukan seks. Sebab dekat dunia saja, akhirat lagi belum dijanjikan ada seks atau tidak ada seks. Dan berkahwin tu pun hanya dekat dunia. Jadi kalau ada kesempatan, berusaha untuk mencari jodoh dan kahwin. Even kalau kau dah buat benda ala nino, wajib kau kahwin. Jangan terlampau memilih sangat. Hidup kat dunia jadi orang perempuan, sometimes okay, I nak pilih yang kaya-kaya, yang kacak-kacak. Jawapannya sampai mereput lah kau kat situ, tak ada orang nak kau ya. Lelaki nak ambil yang benda yang bukan original, yang plastik-plastik ni, lagi rugi kat situ kan. Kata aku nak kahwin dengan perempuan plastik, nak ada anak, macam gay juga nak ada anak, duit kena banyak. Duit ke better dia kahwin dengan perempuan yang original, nak anak tak payah pergi ke hospital. Pacak jadi satu setahun, tak payah nak buang duit sampai RM100,000. Kalau kat sini nak buat ibu surrogacy, gay people nak dapat anak kena cari wanita surrogacy. Katalah I jadi wanita surrogacy, bayar dekat I je RM60,000 pound sterling. Itu belum masuk kos hospital, kos rawatan, kos untuk bersalin, everything gedebak-gedebuk, kos lawyer, nak kena cari lawyer, surat lawyer agreement. Itu gedebak-gedebuk dekat RM100,000 pound sterling. Kalau better dia kahwin dengan perempuan asli, pacak beranak tu jadi. Buat kilang je kat situ. Very simple. Jadi
Kalau kita sebagai seorang wanita transgender, saya bukan nak menghina, tapi kita kena sedar diri kita. Jadi kita jangan telah, kalau kita cantik macam mana pun kita nak memilih, you memang berhak untuk memilih. Tapi biarlah pilihan itu, jangan terlampau nak, I kan dah perempuan, I kan anak macam, betul you boleh macam perempuan, tapi you tidak sepenuhnya perempuan. Lelaki nak kahwin dengan you pun, dia kena fikir juga you all. Berapa kos-kos yang akan terlibat sebab dia jadi suami, dia kena bertanggungjawab. Nak ada anak, nak berapa lagi kos, nak melibatkan kos lagi ke situ kan. Kecuali kalau lelaki tu kata, kahwin, memang tak mau anak. Ada lelaki yang kahwin, dia memang tak mau anak. Tak apa. Kalau tak mau anak, nanti gay people pula masuk ke situ. Abang, abang tak mau anak kan bang kan? Abang cik entuk je lah hari-hari. Kalau cik entuk kan, lagi seronok. Mendonat tu lagi sedap bang. Boleh bercik entuk hari-hari, tak payah pakai anak. Tak payah pergi-pergi pasal anak. Tak payah jadi bapa. Lain pula yang kena, ada competition lain pula kat situ. Jadi kena menjadi seorang wanita, menjadi seorang transgender, kena be intellectual. Ya, be intellectual. Jangan jadi goblok ke situ. Kristian menghalalkan homo ya. Memang Kristian, kita ada rasul. Rasul kita pun satu ya. Satu rasul kita yang homoseksual, yang gay. Bantu jawan tak boleh. Bantu jawan apa dia? Selalu halusinasi lah ni. Kenapa pula halusinasi? Orang apa ni, kena azab nanti, kau tahulah. Kena azab pula. Apa yang hebatnya nak cerita pasal Tuhan, hanya azab aja. Cerita pasal Tuhan hanya nak cerita pasal azab, siksa, azab, siksa. Api neraka, siksa buat filem, siksa kubur, siksa neraka. Itu yang you nak cerita pasal saya, kenapa saya harus percaya Tuhan, kenapa saya kena ada agama. Awak nak cerita pasal siksa neraka, siksa kubur, kenapa saya nak kena ada agama? Janganlah, saya tak mau ada agama, saya tak pernah takut. Cerita apa ni? Ada Tuhan setakat nak siksa-siksa. Kata Tuhan Maha Kaya, Tuhan menciptakan kita. Apa sebabnya nak siksa-siksa? Cubalah jadi Tuhan tu beri kita kebahagiaan. Beri makan ke, kita tak ada makan, tiba-tiba makanan tu jatuh daripada langit. Jatuh daripada langit. Tu baru nama Tuhan. Betul tak? Makanan turun daripada langit. Kalau kamu betul-betul menjadi, kamu adalah Tuhan, buktikan kepada saya kalau Allah Ta'ala tu Tuhan. Bagi saya makan sekarang, turunkan makanan daripada langit. Tak payah saya sibuk-sibuk nak kerja. Tak payah sibuk-sibuk saya nak cari duit. Tak payah sibuk-sibuk saya nak, katalah siapa-siapa yang kita golongan LGBTIQ yang dekat luar sana, yang negara yang susah, negara miskin, terpaksa kena cikcu-cikcu jual. Penat ni nak kemut. Bukannya satu, bayar baru RM50 saja. RM50 nak bayar duit sewa rumah, RM600. Berapa banyak kau nak kena kemut sampai tercabut kau punya donat kau kat situ. Dia boleh nak makan lagi. Suruh Tuhan Allah Ta'ala turunkan makanan daripada langit, ketepok gitu kan. Kalau dia Tuhan, understood, ni kita makan. Jadi agama Kristian, siapa Tuhan? Tuhan agama Kristian, siapa Tuhan agama Kristian? Jesus, Jesus Christ. Ada tak orang kata, Jesus kalau kau Tuhan, turunkan makanan daripada langit? Ada tak Tuhan Jesus Christ menurunkan makanan daripada langit? Ada ke tak ada? Sedap ni. Pasta dengan tuna. Gula mame. Sedap. Jesus Christ masa dia hidup, disaksikan oleh 5,000 orang. Ni cerita tentang Tuhan saya, Jesus Christ. Jesus Christ, Tuhan, 5,000 orang yang sedang menanti kelaparan pada masa tu di Padang. Dekat Padang berhimpun. And then, orang kata, Tuhan, sedangkan orang menanti dekat sana tu kelaparan, diorang tak dapat makan, dah satu hari suntuk diorang tak makan. Maka Jesus kata kepada sahabat dia, kamulah bagi dia makan. Masalahnya nak bagi diorang makan, 5,000 orang tu bukannya sikit. Kalau saya nak buat kenduri kahwin, jemputan 1,000 orang daripada 3 hari 3 malam saya masak tak siap-siap kenduri rewang. Satu hari satu malam nak masak tak siap-siap. Ini kan pula 5,000 orang. Zaman dulu, macam mana saya nak bagi makan? And then, ada seorang orang tu datang. Tuhan, saya cuma ada dua biji roti dan beberapa ekor ikan. Macam mana untuk bagi kepada 5,000 orang? Maka Jesus Christ kata, buat mari. Ikan dan juga roti. Ikan salai dan juga roti. Adik,
Tuhan berdoa dan makanan turun daripada langit, dekat dia masukkan dalam bekas, turun daripada langit bertambah-tambah dan cukup untuk memberi kepada 5,000 orang. Lagi sekali saya cakap, 5,000 orang. Dan berlebih-lebih, malah Tuhan kata, kalau ada yang lebih-lebih tu, sila kutip yang lebih-lebih, kumpulkan. Nanti bagi, buat balik yang mungkin kelaparan, sila kumpulkan balik semula. Dan siapa yang meriwayatkan benda ni, disaksikan. Ada buat pergi mahkamah ni, ada saksi. Saksi bukan seorang, bukan dua orang, 5,000 orang yang menyaksikan makanan diturunkan daripada langit. Maksud makanan tu daripada langit, dalam bentuk ikan dan juga roti yang didaba-daba-daba, duplicate. Understood? 5,000 orang, ada saksi, ada bukti, ada evidence, ada bukti, ada evidence, ada. Bawa lagi roti yang ni roti dia yang dibagi, ini ikan, lebih lagi kat situ. Macam mana? Tuhan telah membuktikan bahawa dia Tuhan. Jangan cakap ada Tuhan, oh segala Tuhan, maha besar Tuhan. Pergi ke haji 60 ribu habis duit kat situ lah, gadai bagang kemas. Kalau mak aku ada kat sini, kau tanya mak aku betul ke tak? 60 ribu habis duit. Bukan duit kau, kata dia, kaya lah, bukan duit aku. Tapi nasib baik bukan duit aku, sebab aku tak akan buang duit aku untuk benda-benda yang goblok macam tu. Ada bukti, ada saksi. Betul ke benda Allah tu? Kalau nak kata betul tak betul, kau kena duduklah pada zaman the first century. Tapi kita sebagai manusia, kalau ada bukti, ada saksi, ada evidence, betul lah. Kes mahkamah settle. Macam kes apa-apa, adik Zain ke apa, ada bukti, ada saksi, ada evidence, semua ada, semua complete. Kan? Kita hanya tengah mengikut, sebab kita tak perlu kata betul ke tak betul. Ada bukti, ada saksi, ada evidence. Dah, kita sebagai, kalau awak sebagai hakim pun, awak dah kena jatuhkan, okey, kita bersetuju betul. Betul. Kan? Umur 18 dah minum air holy kan? air holy boleh minum ke? Tak boleh minum air holy? Tak tahulah, saya tak pernah dengar air holy. Tak diminum air holy. Tapi saya doakan yang baik-baik untuk awak, Alexis. Terima kasih, Cik Sofian. Jangan awak hina Kristian. Raja, jangan awak hina Kristian. Ya, betul. Saya Kristian, macam mana saya nak menghina Kristian? Tak salah bertanya. Ya, betul. Tak salah bercakap. Cakap diorang, dia juga jangan hina Islam. Sebenarnya, saya dah kata, saya tidak menghina Islam. Saya pernah berkahwin dengan suami saya bernama Encik Islam. Jadi, selama saya kahwin dengan suami saya Encik Islam, saya kena berjilbab lagi. Macam mana tu? Jadi, orang perempuan, saya kena berjilbab. You nampak dua biji mata je. Saya jalan tengah hari buta, ambil selimut, saya berselubung. Saya jalan tengah-tengah hari buta. And then, kenapa jadi macam ni? Sebab Tuhan saya suruh. Jadi, Cik Islam yang suruh. Kalau tak, nanti saya masuk neraka. Adakah itu sebagai the best thing untuk sebagai seorang wanita, saya kena berjilbab kat situ, bertudung, berselubung tengah-tengah hari buta, and then mengatakan bahawa dia adalah Tuhan? Sebagai seorang perempuan, saya perempuan, saya tak percaya. Rambut adalah mahkota kecantikan. So, persoalan saya ialah, saya nak bertanya, apakah perbezaan di antara wanita berjilbab dengan wanita yang tidak berjilbab? Wanita seksi dengan wanita yang berjilbab. Mungkin anda dekat luar sana dah tahu jawapannya, you dah boleh jawab. Jawab mengikut agama you. Ada tahu dah, ada dah boleh baca dah pemikiran you. Tapi kalau awak akan dengar jawapan saya, mesti awak akan terkejut kat situ. Tapi saya tak mahu. Mungkin satu masa nanti kita buat topik, apakah perbezaan di antara wanita berjilbab dengan wanita yang tidak berjilbab. Nanti saya nak dengar awak akan bagi jawapan, awak bagi jawapan. Nanti saya akan komen kat situ. Tapi sekarang sini saya tak mahu cerita. Tak, kita rushing time. Masa pun dah dekat 1 jam. Dua-dua digunakan untuk negara apa? Orang Islam bayar zakat. Yakinnya kami bayar cukai and zakat. Apa benda tu ya? Cukai kan non-Muslim. Dua tak bayar cukai. Tak bayar cukai? Masih ada family di Malaysia. Awak lelaki lah. Cik Kolio, awak lelaki. Apa yang?
Saya macam mana awak ni? Kan saya dah pernah cakap, awak kalau dekat United Kingdom, ada saman you tau, buat laporan polis. I non-binary saya, I pergi kat gereja pun kan, tadi saya kata kat gereja, dia panggil lelaki tolong bangun, lelaki bangun. Perempuan sila bangun, lelaki duduk, lepas tu perempuan pula bangun, perempuan bangun. And then perempuan duduk. And then, padu tu sampai pelik lah, kenapa awak tak bangun-bangun, kenapa awak tak pergi join kita orang punya group? And I cakap, awak panggil lelaki, awak panggil perempuan, awak tak panggil non-binary. Oh, sorry. Ha, dia minta maaf. Padri pihak Tuhan pun, service for the God pun tidak mengatakan saya lelaki, tidak mengatakan saya perempuan. Saya non-binary. Saya bukan lelaki, sayang. I pernah cakap, nanti tunggu I saman kerajaan Malaysia. I memang, I bukan nak cakap I besar, I tinggi. Satu masa nanti saya akan saman kerajaan Malaysia. Tapi sekarang ni tidak. Saya nak saman, dia kena buktikan bahawa saya lelaki. Sebab IC saya, saya ada bukti. IC saya lelaki. Dan saya ada bukti ketika dia letakkan saya dekat asrama, di universiti, di hospital, lelaki. Lepas tu di penjara, lelaki. Macam mana tu? Macam mana orang buat pembedahan? Adakah masa saya melakukan pembedahan itu ketika di hospital, tidakkah dia nampak saya lelaki ke saya perempuan? Dia kata, I lelaki. Awak nampak tak ada sesuatu yang terselit di celah beda? Saya tak check, cik, sebab saya tak perasan. Sebab tak ada orang yang check. Habis tu masukkan salur kencing dekat mana? Dia boleh masukkan salur kencing dua-dua. You jangan terkejut . Dia boleh masukkan salur kencing dua-dua. Kalau masukkan dekat situ pun sampai ke situ juga. Kalau dia masukkan daripada yang wanita punya pun, dia boleh ke situ. Tapi biasanya salah satu, bila dia keluar, dia akan keluar salah satu. Kalau dia nak keluar kat depan, dia keluar kat depan. Yang bawah tertutup. Kalau dia nak keluar kat bawah, yang atas akan tertutup. Dia ada satu keunikan di situ ya. That's what I said. I akan saman kerajaan Malaysia nanti. You tengoklah. Berbilion, 1 trilion aku saman dia. Masa tu mak kaya no. Bila mak dah kayanya, kau jangan risau. LGBTIQ and Christian must be granted. I akan tolong you all semua. Understood? Zakat tu hua tak bermanfaat kepada bumi putera pun. Kami Iban tak dapat pun. Kami Iban tak dapat pun. Alam semesta ni punya siapa? Alam semesta ni punya Tuhan lah. Jesus, kau tak betul lah jawapannya, sebab kau tu tak berani jawab. Jesus, kau tu tak betul. Yang Allah Ta'ala yang betul tu mana dia? Suruh Allah Ta'ala jawab. Suruh Allah Ta'ala sekolahkan kita pula. Suruh Allah Ta'ala tu sekolahkan kita. Suruh Allah Ta'ala tu tunjukkan diri dia. Jangan nak sembunyi-sembunyi. Ni dah tahun 2024. Nak cerita pasal Allah pun nak sembunyi-sembunyi. Bila? Sampai bila? Sampai kiamat. Sampai 30-30. Cerita pasal Tuhan hanya dalam imajinasi, hanya ada dalam fantasi. Orang hidup pada zaman 30-30, 50-50, goblok macam zaman dulu ke? Cerita pasal Tuhan hanya ada dalam imajinasi and fantasy. No, not anymore. Understood? Alah, lepas tu dah kami bayar. I tak faham yang zakat ada bagi pada orang non-muslim juga. Mungkin Lin tak perasan. I tak faham. Zakat, kita nak berzakat ni, Jesus Christ, masa zaman Jesus Christ masih hidup dekat dunia, benda yang Jesus buat ialah mengutip zakat dan membantu kepada orang-orang miskin. Tapi di negara United Kingdom, kita dah terlebih-lebih orang yang menderma. Kalau kau pergi kau tak makan, kau pergi je kat gereja tu, cik, saya lapar, saya tak makan. Nanti dia akan bagi makan. Cik, saya ni susah, cik. Saya tak ada tempat tinggal, tak bayar sewa. Tak bayar rumah sewa, tak bayar. Saya dihalau, saya lah sepinggang. Pergi kat gereja, nanti gereja akan ada tempat untuk dia akan letak you untuk sementara waktu. Nanti ada badan-badan kebajikan yang akan bantu you dekat sini. Sebab negara United Kingdom, kita negara tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin. No, zero. Kemiskinan kita zero. Kita tak ada orang miskin. Kat sini semua orang bukan miskin. Kalau miskin pun diorang akan dapat bantuan. Jadi tak ada orang miskin. Jadi banyak badan kebajikan. Even macam sekarang awak tengok saya sebagai seorang pelarian. Seorang pelarian, orang miskin yang tak ada harta datang kat sini bawa 2 beg. Bawa cangkir 2 beg. Tak ada duit, tak ada apa. Saya duduk kat mana sekarang ni? Duduk di hotel.
disponsor. Ini kan pula kalau ada warga negara asli mereka, warga negara asal mereka, warga negara mereka yang miskin. Oh, bukan setakat hotel, dia bagi rumah sebiji tu kat situ. Ada yang dengar cerita, ada orang yang kat sini, yang warga negara sini yang memang susah, kerajaan bagi rumah percuma. Percuma atas nama dia. Bagi rumah percuma atas nama. Dekat Malaysia tak ada lagi kan? Dekat Malaysia ada rumah PPR. Itu pun kena beli. Tapi harga dia murah lah. RM20,000, RM30,000. Tapi kena bayar. Tapi dekat sini kalau tak ada rumah, dia bagi rumah percuma. Percuma. Bukan kepada... tak kira apa agama, tak kira apa bangsa. Kalau misalnya ada juga saya dengar baru-baru ni orang Islam. Dia miskin, dia dapat rumah percuma. Kerajaan bagi percuma kepada mereka. Jadi zakat ni betul lah tu. Kita memang agama Kristian memang mengamalkan zakat. Zaman-zaman Jesus masih hidup pun memang Jesus sentiasa suruh kita mengutip banyakkan menderma. Sebab jalan kebaikan dan pahala yang paling banyak sekali, bukan pahala lah, maksudnya ganjaran yang paling banyak ialah jika kita kerap menderma. Nampak orang susah, kita bantu, bantu donation kepada gereja, mana-mana gereja, you dapat duit, jangan kedekut, bagi kat gereja, support gereja. Sebab gereja duit tu bukan dia masuk kat poket dia, dia akan bagi kepada orang yang susah, dia akan bantu kepada orang-orang yang susah. Sebab tu bila saya pergi masa dekat Malaysia dulu, ada saya datang, dia kata, nak apa cik? Sebenarnya saya cakap sebab saya nak minta bantuan supaya bawa saya lari. Sebab masa tu ada, kan masa yang saya cerita tu kan, ada pejabat agama datang, saya takut saya kena tangkap sebab saya makan babi. Jadi saya datang dekat Methodist, saya cakap tolong cik, nak minta tolong apa? Kurang makanan ke, tak ada makanan ke, apa yang kita perlu bantu you? Dia akan cuba membantulah, ada donation kan, bantuan kewangan ke apa ke. Jadi saya kata bukan, saya takut nanti kalau saya kena tangkap nanti saya masuk penjara, sebab saya makan babi, saya masih Islam lagi. And then pihak gereja kata macam ni, jika apa-apa berlaku baru you bagi tahu kat kita, baru bagi tahu kat dia. Tapi setakat hari ni kalau tak ada apa-apa, diam, jangan terlampau drastik, sebab dia pun tak boleh tolong apa-apa. Dia tak boleh, nanti takut pejabat agama cari diorang, sebab diorang kan orang Islam, tak boleh keluar agama Islam. Jadi kena senyap-senyap. Tapi pihak gereja tahu. Jadi kata dia, kalau kita nak bawa pun pergi ke, kalau immediately nak bawa pun, kita akan bawa ke Australia. Tapi benda tu kena ada proses lah. Tapi itu yang dia boleh tolong lah. Tapi alhamdulillah, bersyukur, sebab saya okey, dia hanya pejabat agama, hanya datang sekejap je, cuma untuk check. Jadi saya kata tak ada apa-apa, everything okay. Dan saya teruskan sampailah saya kena tangkap, dan akhirnya saya pergi ke United Kingdom. Sesatlah mama ni, kenapa pula sesat? Baru move English and Spanish trend. Bro, move English and Spanish trend, I don't know. Mamat, free Palestine kan bang? Free Palestine, ya, betul. Tapi saya sokong Israel. Untuk rakyat Palestine, yes, kita kena bantu rakyat Palestine, sokong rakyat Palestine. Kesian, kita tak mahu mereka menjadi mangsa daripada kekejaman teroris. Tapi untuk Hamas, tidak. Hamas harus dihapuskan, harus dibenteras. Itu yes. Dia nak sesat, nak sebut alhamdulillah tadi, haha, nak sebut. Sebab kita dah biasa guna perkataan bahasa Melayu macam assalamualaikum, syukur, alhamdulillah, insyaallah, macam tu. Benda macam tu dah macam satu trend, satu perkataan, macam dekat Malaysia orang Cina, orang India pun cakap, ya, datang ke tak? InsyaAllah, insyaAllah datang. Dia kadang dia akan cakap macam tu. Ataupun, assalamualaikum. Benda tu dah macam jadi satu, the words. Tapi bila kita remind balik semula, okay, I stop. Kita sebut, sebab saya dah faham, alhamdulillah tu maksudnya ada sebut perkataan Allah kat situ. Jadi saya tak boleh menyebut perkataan Allah. Saya, Tuhan saya adalah Jesus Christ. Ya, yeah? Bukan trend tu, doa. Okey lah, saya rasa dah dekat satu jam. Jadi kepada anda semua, ada yang ni apa ni? Saya terima kasih kepada yang share live. Hari ni saya dapat like cuma 328 je. You are kedekutnya. You are, tolonglah tap-tap I. Takkanlah I hari ni cakap dapat 328 je. Kalau you all tak suka pun ada 87 orang kat sini. Kalau tak pun orang kata
Tap-tap lah kerana kepenatan I bercakap kat sini kan. Dek minyak pun kalau kalau pergi orang kata kalau tak dapat keuntungan berniaga pun at least pulang-pulang duit minyak tu jadilah kan. Dapat orang kata nak balik ni tak ada duit. Kalau kita pergi berniaga kata tak laku, kesian tak laku. Doa ya kat Tuhan semoga at least kurang-kurangnya dapat pulang dengan modal. Balik kan, nak balik duit tak ada. Ini kalau dapat baru 600 sana ni, macam mana dia boleh dapat 600? Tolonglah tap 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 tap. Cukupkan 1,000, at least 1,000 tu adalah juga ribu riban dekat situ like kan. Bro, macam mana you boleh convert Christian? Saya bagi 1,000 like. Terima kasih kepada Encik Chloe, nama KHLOE Chloe. Terima kasih Encik Chloe, minta dekat Jesus call baru like tu. Lah, takkanlah benda-benda macam ni sampai nak minta kat Jesus Christ. Cuba, okeylah, I tak mau minta kat Jesus Christ. I nak minta kat Allah Ta'ala. Wahai Allah Ta'ala, boleh tak kau like kat sini dalam sekelip mata 10,000 like? Cepat, suruh Allah Ta'ala you like. Boleh ke tak boleh? Let's talk. Siapa tap-tap memang bodoh lah. Siapa tap-tap tu lah orang yang bermurah hati. Orang yang yang bermurah hati. Kata nak belajar agama Kristian, kita tak boleh kedekut. Kalau orang memerlukan bantuan, kita kena bantu. Kalau orang nak memerlukan kebahagiaan, kita kena bagi kebahagiaan. Walaupun menggunakan I punya puk, saya nak tolong gebo-gebo kahwin. Sian dia kahwin tak dapat anak sebab dia tak ada puk. Tuhan tak bagi dia puk. Tapi I nak tolong dia walaupun terpaksa kena tumpang kat perut I. Kita nak bagi orang bahagia, kita nak tengok orang mengecapi kebahagiaan kat dunia. Sebab benda tu hanya boleh dapat kat dunia. Bisa dekat akhirat, dalam syurga dah tak ada lagi urusan kahwin-mahwin, dah tak ada urusan anak pinak, dah tak ada urusan nak besarkan anak, nak sekolahkan anak, nak cari duit untuk anak. Jadi kita bantu dia, kita ada, kita bantu. Tapi yelah, takkan nak orang kata abang takkanlah nak bantu percuma-cuma je. Kita pun orang susah juga kan. Kita yelah, orang kata bagilah sikit-sikit kan. At least tak adalah orang kata kita ni kosong-kosong kat situ kan. Ada juga abuan. 65,000 65,000 pound sterling. Tak boleh kurang. Tak boleh. Kata nak tolong. I punya puk I Portuguese Jawa tau. Tak banyak ada kat dunia. Dan lagi satu, I punya puk I special case berserta dengan ni. Tu kalau nak keluarkan tu dahlah dia kecil macam donat kan, dia punya tu kecil sangat. Kalau masuk I punya laki I suruh masuk kan, dia rasa macam dah terkoyak dia suka. Kenapa ketat yang dia cakap. Yelah, awak ingat benda ni aslinya bentuk macam gini ke? Kita punya kan kecil je, terselit kat bawah situ kan. Ini je besar kan. Jadi kalau dia masuk tu kena pakai segala-gala pelincir. Jenama Petronas ada, jenama segala pelincir. BP 12, BP apa semua ada kat situ. Bagi lincin kat situ ya. Understood? Kita nak membantu orang, menolong. Itu agama Kristian, mengajar kita untuk bantu orang. Kalau kita tak ada, kita minta. Tak ada, kita minta. Jangan malu-malu minta tolong kepada sesama Kristian. Kita akan bantu. Kalau kita orang Kristian, kena bantu orang susah. Jangan bagi orang dekat dunia sebagai Kristian kita miskin. Sebab kita dekat dunia ni sekali je, dik. Kita kena bahagia, kita kena enjoy. Tak perlu kita jadi kaya raya tapi ada orang yang tak makan, ada orang Kristian yang susah, ada orang Kristian yang tak bahagia. Kita kena bantu, kita kena tolong. Sebab tu agama Kristian mengajar kita untuk maju, maju, maju. Bekerjalah, berusahalah, carilah duit sebanyak yang mungkin. Ya? Understood? Dah dapat pun 1,000. Terima kasih. Bontot LGBTIQ, you all suka Cik Entut ke? Kalau you suka Cik Entut, you kena mengamalkan cara set yang sihat. Okeylah, you all dah 1,800. Terima kasih banyak-banyak sebab sesudi memberikan saya like hari ni. Saya pun nak baliklah, dah dapat 1,800. Saya ingatkan you all benci kat saya tadi, 328 sedih. Sedih gila ya. So sebelum saya nak meninggalkan
Arena kita pada hari ini, anak nyanyi sikit lah. Mungkin ada orang kata kita menghina. Tidak, saya tidak menghina agama you. Dekat sini you bebas untuk menganuti apa-apa agama, terserah, itu pilihan you. Dekat dunia you berhak untuk bahagia, you berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia, you berhak untuk memilih agama you. Okay, so anak nyanyi lagu Anita Sarawak sepenuh hari raya. Maafkan diriku di hari yang mulia, maafkan diriku, inilah yang ku pinta. Maafkanlah segala dosaku, segala silapku, kasihku. Alright, so, sampai berjumpa lagi di lain masa minggu depan, okay? Sampai berjumpa lagi. Bye.